3 keuntungan bisnis Warmindo, modal kecil untuk selangit. Bisnis Warmindo atau warung makan Indomie pasti tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia. Bisnis ini juga digadang-gadang memberikan untung besar berbekal Indomie, makanan favorit segala kalangan. Di Warmindo, kamu bisa menemukan aneka olahan Indomie baik dalam bentuk goreng ataupun rebus. Bagi kamu yang berniat membuka bisnis Warmindo, setidaknya ada 3 keuntungan yang bisa didapatkan sebagai berikut ini. Yang pertama, untung jutaan rupiah setiap bulannya. Jika kamu berniat membuka bisnis Warmindo, bersiaplah karena untung jutaan rupiah bisa menghampiri. Hitung saja secara kasar, sebungkus Indomie dibeli dengan harga Rp2.500 dan dijual kembali dengan harga Rp10.000. Maka, berapa keuntungan yang bisa didapatkan? Keuntungan itu akan berlipat ganda jika kamu berhasil menjual ratusan porsi setiap hari. Target penjual ratusan porsi itu tidak sulit bagi Warmindo karena hampir setiap orang menuliskan Indomie sebagai makanan favorit mereka. Yang kedua, modal kecil. Selain untung yang besar, modal kecil adalah nilai plus bagi usaha Warmindo. Di tahap awal, kau bisa mencobanya dengan stok 1 dus Indomie, dengan harga sekitar Rp100.000 berisi 40 bungkus mie instan. Jika kamu bisa menghabiskan dalam waktu sehari dengan harga masing-masing Rp10.000, maka kamu bisa memperoleh laba kotor sekitar Rp300.000. Yang ketiga, bisa dimulai di skala rumahan. Untuk memulai bisnis Warmindo, yang dibutuhkan bukanlah perusahaan besar, kau cukup memulainya dengan skala kecil, yakni di rumah dan lingkungan tempat tinggal sendiri. Selain modal yang minim, bisnis skala rumahan juga akan menghemat ongkos transportasi.